bersama dengan Ustaz Muhammad Hamizah Minuddin, insyaAllah. Sekarang anda berada di Muslimin Care, Cafe and Shop, seperti mana yang tertera di belakang. Jadi secara ringkas, Muslimin Care ini kami tubuhkan pada 2015. Ditubuhkan pada 2015, kemudian berterusan berniaga. Kita mulakan dengan produk bidara, kemudian kita ada madu, ditambah dengan ayam frozen, daging masak hitam frozen dan banyak lagi produk. Hasil daripada jualan ini kami bagikan kepada asnaf setiap hari Jumaat, setiap minggu insyaAllah. Kalau tidak ada uzur, setiap minggu akan berterusan hasil pembagian produk-produk jualan tadi kepada asnaf. Jadi bermula pada Januari sehinggalah sekarang, dan pada bulan 8 kami mula mendirikan kafe di sini. Tujuannya adalah pertama untuk mengumpulkan produk-produk asnaf yang pernah kami datangi untuk berziarah. Kami berikan semangat pada mereka, jadi kami kumpulkan produk mereka di satu tempat. Nah, sambil orang boleh menikmati kopi, kerana kopi ini salah satu daripada perkara atau sesuatu yang kita boleh jadikan terapi. Kopi ini insyaAllah, selain dia sedap untuk dinikmati, ia juga ada simbolik yang tersendiri. Jadi kami wujudkan kafe bis kopi dan juga shop. Jadi kenapa ada shop? Kerana tadi seperti mana saya sampaikan, ada produk anak-anak snuff yang akan kita kongsikan di sini. Jadi konsep kami adalah berbagi dengan membeli. InsyaAllah setiap pembelian anda ada bagian untuk mereka, ada bagian untuk anak-anak syurga ini insyaAllah. Jadi jemput datang ke Muslimin Care Cafe and Shop, insyaAllah berbagi dengan membeli.